Pak Presiden Jokowi menyatakan bahwa kemiskinan ekstrim itu agar ada di bawah 1%, dalam arti 0, kita Badung sudah dalam kondisi sekarang sudah kondisi sudah mencapai target itu yang tadi di Badung itu hanya 0,04. Kita sudah, nanti kita sudah, kita tidak hanya mencapai target itu, kita ingin tuntaskan. Nah, inilah kita Badung bahwa konsen, fokus, dan komitmen kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini selalu kita lakukan, sehingga kita akan garap tidak hanya rumah tangga kita masuk dalam kemiskinan ekstrim, tapi juga masyarakat yang ada pada desil 1 bisa meningkat kategori desil 2, bahkan kok bisa meningkat jadi 1.